Oke, malam ini kita coba untuk mengoprek namanya support atau membran potensiometer. Ini sama kayak potensio fungsinya, cuman penggunaannya aja yang beda. Ini di menggunakan seperti sensor tentu di membrannya. Oke, kita buat simple piano, jadi kita harus ada support. Ini ada resistor 10k, di sini ada buzzer, ada mini breadboard, Arduino, dan jumper. Untuk pertama kita buat skema wiring. Kita lihat positif, pasang di sini aja buzzer. Oke, sini ada VCC dan ground. Ini kita masuk ke di Arduino nya masuk di ground. Oke, dan VCC kita masuk ke pin 9 atau terserah pin berapapun, nanti di programnya bisa diubah. Oke, sekarang kita masukkan sensor support di sini, support di sebelah sini. Kita masukkan ini ke pin tengah, dan ini masuk ke analog 0. Sini masuk, ini masuk jumper, saya pilih warna merah, dan masuk ke 5 volt. Oke. Masuk ke 5 volt, dan satu lagi yang ada tanda panahnya kita masuk ke di sini ada tanda panah pin ketiga, ini masuk ke ground. Dan terakhir resistor 10k kita masuk dari pin tengah ke ground. Nah, dan bisa dan ground. Oke. Oke, ini untuk skema di Arduino-nya. Oke, sekarang saya sudah tempel ini di sini, dan kita masuk ke program. Programnya sudah ada ditulis, nanti bisa di download di website saya. Nah, sekarang kita hubungkan Arduino-nya ke laptop. Oke. Dan kita upload source code-nya. Oke, dan uploading. Dan sekarang kita tes. Kita nggak tahu di mana. Apa? Dari minyak kenapa nih? Do re mi fa sol la si do.
kita tandai di mana do re mi nya biar lebih gampang mainnya. Saya akan tulis di sini do re mi 1 2 3 not angka yang batasnya 6 mili setiap tangga nadanya 6 mili. Terus buat dulu. Oke, sekarang kita sudah tandai dengan angka. Jadi lebih mudah mainnya ya, seperti ini. Do re mi fa la si do do si la so fa mi re do. Kita nyanyi yang tipikal lagu SD kita ya. Oke, itu aja. Oke, jadi gitulah penggunaan dari sopot atau membran potensio. Oke, itu aja. Jadi kalau mau coba silakan dan have fun.